Adik nyanya. Nah, ini loh kalau suasana lebaran begini nih, guys, di rumah nyanya. Namanya siapa, Nak? Namanya siapa, Nak? Anak yang cantik ini siapa namanya ya? Kalau lebaran datang semua nih. Itu si gendut. Galen dan galon. Suasana lebaran di rumah Mimi. Pada sibuk semua. Bikin buat hantaran. Enggak, kamu enggak tak masukin. Hantaran cinta. Hantaran cinta. Bikin nasi uduk. Nah, nasi uduknya sudah matang. Ini nasi uduk, ada empal. Ini semua hantaran buat para tetangga. Lebaran Hamin 1. Sibuk datang semua. Banyak sekali. Ketemu lagi sama si Nyanya. Tuh, anak mama kecil ini. Halo. Halo. Halo, dadah. Kamu bantu apa? Dadah. Nyanya bantu apa? Kamu enggak bantuin ya? Hah? Kamu bagian apa kamu? Bagian makan, icip-incip? Bagian doa. Nanti malam kita itu jangan sampai itu mainnya situ jinbok itu. Itu jangan sampai masuk ke merah. Takut saya dihujat sama netizen. Itu mama aja dan mama aja. Nanti saya dihujat netizen kalau itu sampai masuk ke anak kecil ini aja nih. Ya. Anak kecil ini aja. Oh, lebih. Aduh, capeknya ini bikin 100 kotak. 100 kotak lebih. Iya, Beat. 110, Beat. 100 kotak. Ini hantaran untuk para tetangga-tetangga. Tradisi lebaran di rumah saya, di rumah Nyanya. Nyanya. Ini anak kecil. Iya, karena barang anak kecil satu-satunya. Ada yang tidak puasa. Lah, Put enggak mati, Put beri jemput. Don bodon. Ini satu tidak puasa, karena memang tidak puasa ya. Kalau kamarnya Puput juga tidak boleh disut. Takut orang langsung ilfil. Meringis. Ya. Dadah dulunya sama para pemirsa. Ya. Iya. Tom Yam. Itu makanan yang legal. Ini Sasa namanya. Aci-aci Marica. Hei, hei, hei. Makanan. Wah. Saya sampai keneng ke bawah. Bener lah, Bayat. Ini para saudara datang semua nih. Ini anak yang paling jelek. Anak yang paling jelek. Jelek. Kamu jelek. Dadah semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Bakal sebelah.